Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Bu Caca akan menjelaskan tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melaksanakan kegiatan atau sesuatu. Di samping ini adalah contoh teks prosedur. Cara menanam bayam: Bayam merupakan sayuran yang kaya akan zat besi. Banyak yang menjualnya di pasar, namun alangkah lebih baik apabila dapat ditanam sendiri. Berikut ini adalah cara-cara atau langkah-langkah menanam bayam. Alat dan perlengkapan. Cangkul, cetok, polybag ukuran 40x40. Bahan. Tanah subur, kapur, pupuk kandang, air dan bibit bayam. Cara. Yang pertama, masukkan tanah subur ke dalam polybag, sisakan 5 cm di atasnya. Yang kedua, isi dengan pupuk kandang, gunakan pupuk kotoran ayam yang ketiga, tambahkan kapur secukupnya. Yang keempat, letakkan polybag di tempat yang sudah disiapkan. Biarkan selama satu minggu. Yang kelima, pastikan tanah basah dengan air. Yang keenam, buat lubang di atas tanah. Yang ketujuh, isi dengan bibit bayam, kemudian tutupi dengan tanah. Yang kedelapan, atau yang terakhir, tunggu 2-3 hari sampai bayam tumbuh atau bertunas. Demikian. Cara bercocok tanam yang dapat dilakukan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Apa tujuan dari teks tersebut? Tujuan dari teks tersebut adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan cara mengerjakan sesuatu dengan langkah yang urut. Apa fungsi dari teks tersebut? Fungsi dari teks tersebut adalah untuk menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Sekarang kita akan membahas struktur dari teks prosedur. Pada teks sebelumnya, bagian ini adalah tujuan dari teks prosedur. Pada teks sebelumnya, bagian ini adalah material dari teks prosedur. Pada teks sebelumnya, bagian ini adalah langkah-langkah yang ada pada teks prosedur. Penegasan ulang terdapat pada bagian akhir dari teks prosedur. Adapun ciri-ciri dari teks prosedur, yang pertama berisi langkah-langkah, yang kedua informatif, yang ketiga dijelaskan secara rinci dan mendetail, yang keempat bersifat objektif, lima kalimat yang jelas, singkat, dan logis, keenam terdapat langkah berkelanjutan yang disertai penjelasan ketujuh. Menggunakan syarat atau pilihan kedelapan bersifat aktual dan akurat, dan yang terakhir bersifat universal. Oke, teman-teman, demikian penjelasan tentang teks prosedur. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.